Oke, assalamualaikum. Ini unit Tokyo Marui-nya, ya. Ini belum bisa upload ya. Saya masih proses banding di YouTube karena ada tangan jahil ya. Jadi kita nggak bisa upload selama 1 minggu. Kita lagi ajuin banding. Biasanya sih dibuka. Tapi ini satu ada video yang belum dibuka blokirnya ya. Oke, ini unitnya masih baru ya. Ini buku panduan berbahasa Jepang ya, nggak ada bahasa Inggrisnya nih ya. Nggak tahu nih kertas apa nih isinya. Terus Mac-nya ya masih apa segelnya ya. Ini nanti segelnya kayak gini nih, jangan sampai hilang kan ya, disimpan yang rapih ya. Nanti sewaktu-waktu bosen dijual lagi, jadi masih ada labelnya kayak gini, masih like new lah ya. BB-nya 0,25 gram ya, sampelnya BB 0,25 gram di sini ada tulisannya tuh ya. Oke. Kita mau tes apa nih? Tes FPS, bentar saya ambil BB dulu. BB-nya pakai 0,20 gram. Ya. Nah, kalau Tokyo Marui safety-nya tuh ada dua, safety yang di sini ya. Model FN nih. Sama di sini ya. Jadi kalau nggak digenggam dia nggak bisa nge-shoot ya. Jadi kalau kayak gini nih dia keras nih ya. Start ya, tapi kalau udah dipencet dia bisa. Nah, contoh nggak dipencet nih ya, nggak gerak triggernya, tapi kalau udah dipencet ininya, nah bisa ya. Oke, terus ini muzzle-nya nih ya, tutup moncong ya. Saya mau tes dulu FPS. Woi, gede nih. Baru kali ini nemu yang sampai 222 0,20 gram. Biasanya kalau ini tuh 200, ini 222 nih. Ya, stabil di 222 tuh, ya. Bagus FPS-nya nih, model Colt. Terus dalemannya dia balik lagi ke yang model aluminium kayaknya tuh, ya. Bukan kuningan. Dulu sempat model kuningan, terus ada juga aluminium. Nah, ini aluminium nih. Ya. Oke, unitnya berfungsi ya. Untuk akurasi nanti pakai BB-nya 0,25 gram ya. Range-nya jauh ya. 30 meter dia masih sampai kalau enggak salah. Oke, ini saya masukin lagi ya. Ini panduannya. Oke. Terima kasih, mohon maaf agak terlambat ya. Yang penting barangnya oke, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.